Permisi. Ini kira salah. Ini keluar. Keluar. Nah. Permisi. Permisi. Kayaknya ini tempatnya, Pak. Aku udah enggak sabar mau nyanyikan dulu lagu kesayanganku yang jadi favoritku dari zaman SMA. Ini kita udah di rumah orang ini. Apa? Oh, si Andre. Tinggi itu kan? Mungkinkah kita kan selalu bersama? Aku juga suka banget dulu lagu-lagu dia. Makanya kita harus minta tanda tangan. Ini kita udah dapat tanda tangan. Dipersiapkan. Ada yang bersih-bersih. Ini pembantunya kayaknya. Mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Permisi. Selamat sore, Mas. Maaf kami langsung masuk tadi. Iya, tadi kami panggil enggak? Iya, enggak dengar, tapi kami lihat di dalam sudah ada orang. Jadi kami mau ketemu sama Pak Andre. Ini Pak Cemana, ini Bu Cemana, Pak. Iya. Tidak apa-apa, memang itu pagernya, memang itu inisiatif. Jadi orang masuk buka sendiri boleh. Oh, bisa ramah kali Pak Andre ini. Seperti dugaanku, emang dia kalau udah sukses gitu dia enggak sombong. Pagar aja enggak ditutup sama dia. Emang ini Pak Andre? Bukan, makanya ini mau cari siapa ya, Mon? Pak Andre. Andre mana ya? Andre Stinky, Pak. Stinky yang mungkinkah itu, Pak? Itu. Aduh, kita aku ngefans sekali aku. Maaf, aku enggak tahu lagunya. Kurang ngetop dan aku enggak suka lagunya. Jadi kayaknya salah orang. Di sini bukan rumahnya Andre. Mohon maaf ya, saya lagi main basket. Nyakut bener. Waduh, saya gimana nih mau ngelang-ngelang nih gimana nih nyapu-nyapu? Bisa tolong enggak? Aku mau aku bantu tapi enggak tahu aku caranya. Coba kau manjat dulu, Pak. Kalau di kampungku manjat ini coba. Kasih lagi. Nah. Terima kasih lah, Mas ya. Aduh, Mas baik banget ini. Apa itu bukan bola, Pak? Iya, Bu. Saya itu cita-cita saya dari kecil pengen jadi perenang, Pak. Makanya saya latihan tadi gitu. Ini Pak Cemana sama Bu Cemana. Iya. Aku udah lama ngefans sekali sama Pak Andre. Boleh juga. Kami katanya di sini rumahnya. Itu tuh. Iya. Ini mau kami tunjukkan nanti sama Pak Andre. Aduh, ini sebetulnya ini bukan rumah Pak Andre. Gitu, ini rumah saya. Tapi orang-orang tadi bilangnya ke sini. Oh, ini rumah Bapak. Gini aja lah. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu? Oh iya. Jadi nanti Bapak sama Ibu keluar, saya masuk. Siapa nggak, itu? Enggak ketemu ya berarti. Kita keluar. Masuk gimana ceritanya? Masuk dalam. Masa Bapak ke sana? Mendingan Bapak yang di luar, kami yang ke dalam. Bapak udah sering di dalam. Iya juga ya. Iya, Bapak yang keluar. Ini kan rumah saya. Masa saya suruh di luar? Oh iya, betul. Iya. Enggak usah sopan. Masa kita di luar. Ayo kita diajakin. Tapi mohon maaf ya, ini saya bingung. Ini pintunya banyak banget ini. Yang mana ya? Terserah. Oh, kita bisa milih, Pak. Ya, milih. Karena kami menginginkan tamu-tamu kami itu memilih pintu. Saya pilih yang ini aja, Pak. Ini kayaknya. Ini kayaknya enggak bisa dibuka itu. Kan Bapaknya yang suruh pilih. Kan enggak ada pegangannya kan? Enggak bisa berarti, Pak. Enggak bisa. Coba pilih lagi. Ini ada yang jong ini, Pak. Ada yang jong. Harus coba. Pintar-pintar. Coba. Itu dulu. Cicip dulu. Nah. Ini, Pak. Ini. Coba ya, kita tes ya. Yang ini. Ini kayak ini. Ini ya? Bukan ini, Pak. Ini, Pak. Ini ya. Iya, itu. Anda belum beruntung. Enggak bisa. Aduh, kayak mana gak ini bisa, mau udah dua kali. Enggak bisa. Ini terakhir. Kesempatan 3 kali, Pak. 3 kali. Iya, Pak. Kalau gagal ini enggak ada lagi kesempatan. Gak ada lagi berarti enggak bisa masuk. Gitu. Ya, situ aja kayaknya, makanya jangan pilih sini. Itu kayaknya. Ini istriku juga yang jago milih nih. Nah, coba kalau ketiga enggak ketemu lagi sama si Andre. Aduh. Iya. Ini bukan rumah Andre, Pak. Ini rumah saya. Kan saya mau ngobrol-ngobrol di dalam kan. Iya. Saya tuh kalau terima tamu enggak mungkin di luar. Saya harus bawa masuk ke dalam. Coba kita. Pokoknya lah, mana tahu kita dapat hadiah lah. Kayaknya aku enggak percaya kan kata orang di sini rumahnya. Coba iya, tapi semua tadi bilang ini rumahnya. Coba ini. Ini, Pak, ini. Ini ada kuncinya tuh. Ada kuncinya pasti di enggak jong ini, Pak. Jarang-jarang loh orang bisa masuk sini loh. Iya, makanya pilihan terakhir aku kasih selalu istriku, Pak. Karena dia keberuntungannya tinggi. Ada di sana ya. Ada di sini. Iya. Benar. Silakan, Pak. Memang saya tuh suka banget kalau rumah itu nuansa-nuansa vintage. Vintage, Pak. Iya, itu vintage. Betul. Cuma kan tulisannya vintage. Tapi ini kulit TV ini kayaknya. Iya, itu pun bacaannya tahu kan TV. Betul. Jadi sebetulnya janganlah bohongi kami angkat. Atau jangan-jangan ngefans Bapak. Betul. Ini. Saya tuh sebetulnya ngefans sama Andre juga. Makanya ini nuansa tempat saya ini kayak Andre. Sampai jadi buat mirip semua sebelah ya. Sini aja, sebelah sini. Mau minum apa? Nah, ini kebetulan banyak minuman, cuma air putih aja. Oh, gitu. Iya. Ini ada gorengan. Oh
Kita pakai hand sanitizer aja dulu. Nah, betul. Karena kita harus protokol kesehatan. Iya, biar Bapak juga terjaga kan. Ini keluarga Cemana ya? Cemana. Saya suka lihat di TV itu adanya keluarga Cemara. Iya, ini ya. Cemana. Ini pakai N. Kenapa Cemana? Supaya keluarga-keluarga kita selalu ditanya, ini Cemana sih keluarga ini? Oh, jadi dari gitu. Kita keluarganya rock and roll, Pak. Enggak mau jaim-jaim. Itu bagus. Iya. Jadi keluarga itu apa adanya. Apa adanya. Iya, gitu. Makanya Cemana ya. Iya, makanya aku pun dari kecil aku udah ngefans sama Shandra ini, tetap aku perjuangkan sampai aku dapat tanda tangannya. Iya. Tapi jadi Andre itu enggak ada di sini, Pak. Tidak ada. Mana lah, aku udah lama kali mau ketemu dia. Ya, tapi ya gimana? Ini kan bukan rumah dia. Apa-apa bohong itu, lihat foto-foto banyak itu foto personil-personilnya. Ah, itu lihat, itu personil stinky tuh. Bapak masih ada hati. Itu Mas Andre ada di tengah itu. Itu mungkin udah berubah ya, udah mungkin. Yaudah. Gini deh, kalau gitu saya ngaku. Saya ini sebetulnya memang guru spiritualnya Andre. Gitu. Kenapa Pak Andre butuh guru spiritual? Iya, karena kadang-kadang dia tuh suka diem malam-malam ngomong sama tembok. Nah, jadi saya suka tenangin, tolong ingat masih banyak manusia yang bisa diajak ngomong. Betul. Gak usah tembok gitu. Udah sampai segitu. Sampai segitunya. Aku tolonglah, mana tahu bisa kami sebentar mau ketemu. Nanti kalau mau ketemu rencananya ngapain? Aku harus jaga privasinya. Iya, paling tidak dia tahu ada fans yang datang dari kampung mau ketemu terus mau minta tanda tangan kan. Sementara ini lagi istrinya langsung makan aja ya. Padahal belum disuruh ya. Lapar kali, Mak. Tadi barangnya ada gorengan, Pak. Jadi saya mau makan, Pak. Cuma maksud aku jangan dulu makan sebelum aku suruh. Ini udah 3 minggu yang lalu, Pak. Oh iya. Iya, tunggu dulu 4 minggu. Tunggu 4 minggu makin lama. Iya, dia pasti bulan dia baru mau. Coba dulu. Mas Andre di atas. Ada ternyata. Aku panggil dulu ya. Puji Tuhan. Tapi aku minta tolong banget. Iya. Kalau ketemu dia, iya. Itu ngomongnya agak keras ya. Oh, keras ya. Soalnya udah mulai kupingnya udah mulai enggak dengar. Udah tua ya? Bukan udah tua, mungkin pengaruh. Dia kan sering main band ya. Main band kan sering kena speaker. Oke, lah, nanti kami agak ya. Seperti agak kencang ya. Makan aja Bu, habisin aja Bu ya. Iya. Saya ke atas dulu ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Dinikmatin aja dulu tempatnya. Iya. Tunggu aja dulu ya. Iya Pak, udah berat. Nanti kencang kan Pak? Oh, ngomongnya kencang. Iya, kalau gini nggak terlalu kalau nggak pandre gitu segitu. Ya, segitu. Iya. Oke. Sekarang dulu ya. Nanti kencang suaranya. Ya, jangan terlalu lembut. Okay. Kau jangan mekel terus. Aku bukan mekel, aku lapar. Tapi coba dulu kau bayangkan, ada dia pakai guru spiritual, berarti masalah karakter Mas Andre ini pun sudah mulai terganggu. Karena? Ya itu dia pakai guru spiritual. Tadi katanya dia sering... Guru spiritualnya pun lucu banget, dia main basket pakai sapu. Katanya dia sering ngobrol sama tembok sekarang? Ngobrol sama tembok. Kan lucu kali deh itu. Terima kasih. Aduh, ngepet sekali aku. Halo Mas Andre! Apa kabar? Baik. Waduh. Ada rupanya dia. Ada kan kumis. Halo Pak. Halo. Filipe itu gak ada masalah. Dari mana ya? Saya dari Pacemana ini Pak. Ini Pacemana, ini Pucemana. Kami ini dari Rawamangun kami. Sebentar, ngomongnya pelan-pelan aja, enggak usah teriak-teriak. Lah tadi guru spiritualnya ngomongnya kencang karena mulai Mas Andre katanya udah mulai kupingnya enggak berfungsi baik karena main band-band itu. Sebentar, guru spiritual saya. Iya, tadi yang buka di situ yang nyambut kami pakai kumis. Kumisnya tadi agak belok-belok ke ada orang saya sendiri kok tempat ini. Jangan gitulah. Tadi yang di depan yang bawa ini sampai kami dikasih tadi buka 3 pintu kalau pilihannya tepat baru bisa masuk. Jadi siapa? Enggak ada. Emang tadi ngeliat ada orang? Duh, bukan ngeliat. Orangnya ada sama kami. Ini dikasih minum disuruh dulu sini. Suruh makan gorengan. Itu. Orangnya di mana sekarang? Katanya tadi panggil Pak Andre. Bapak Andre turun sekarang. Dia berarti atas. Iya, dia ke atas. Tunggu sebentar ya. Iya, ya. Mana? Kok katanya enggak ada orang? Lucu banget, tadi ada jelas-jelas yang pakai kumis. Kurasa apa dia berhalusinasi? Kok halusinasi? Orang ini mungkin di sana dia panggil si Andre-nya. Cuman dia di atas kan, dia bersih-bersih juga. Orang katanya enggak ada orang di sini, dia cuma sendiri. Itu? Jadi horor ya? Enggak mungkin lah. Terlalu vintage ini dibilangnya kan? Vintage, dia itu pura-pura aja vintage. Jadi bapak itu siapa? Ya tadi dia bilang, Mbak, aku juga enggak percaya. Nah itu! Gimana, Pak? Ketemu Mbak sama Andre? Udah turun. Tadi katanya bapak enggak ada di sini. Enggak mungkin orang saya kerja di sini kok. Lah itu tadi aku suruh ngomong pelan. Tadi bapak bilang kalau datang ngomongnya kencang. Dia malah... Saya
sakit telinganya. Sakit telinganya terus. Tapi udah ketemu? Udah ketemu. Tapi belum sempat aku bicara, dia malah heran. Loh, tadi kenapa gak sekalian minta tanda tangan? Ya kan aku katanya ngomong dulu. Katanya dia cari bapak. Bicara. Katanya gak ada orang lain di sini. Katanya cuma dia. Masa sih orang di atas kok. Saya panggil lagi ya. Panggil. Bapak jangan. Ya, bapak ya. Ikut turun lah. Iya. Iya, iya, nanti tunggu. Iya. Ma, itu kan orang ini lucu sekali. Tadi itu datang lagi dia. Mananya? Pamit aja tanda tangannya, nanti kalau dia pergi lagi kita gak dapat tanda tangan ya. Iyalah yang aku ya. jadi kita tanda tangan sama foto ya. Jadi mulai takut. Ya makanya cepet. Nanti iya orang ini belum datang, masa aku yang tanda tangan. Oh iya. Ini kita udah dapat banyak banget loh, ini tanda tangan tuh Michael Jackson. Nanti kasih lihat dia. Iya. Itu cuma minta tanda tangan. Tapi kalau aku bilang ini punya Andri, masa dia sekarang. Ah itu ya. Tuh. Kan. Loh, jadi tadi saya cari nggak ada di atas. Mas Andri jangan gitulah. Tadi barusan dia turun lagi. Turun tadi Pak siapa? Aku pun belum dikasih tahu. Ini memang banyak kejadianannya di tempat ini. Ah, oh gitu. Iya. Orangnya kayak gimana sih? Pakai kumis. Pakai sarung. Pakai sarung. Tapi ke atas. Ke atas persis ke situ dia lari. Sebentar ya. Kupanggil gitu dia tadi lari. Aku coba ke atas dulu. Aku coba lari. Nggak usah. Di sini aja. Tadi kuliah. Ya udah di sini. Biar saya ngatur. Ya. Oh, gitu. Oh. Nanti kalau ke atas sembarangan nggak tahu jalannya bisa nyasar. Oh gitu. Ya. Tunggu bentar ya. Ini tanda tangannya. Ya sebentar saya cari orang. Tunggu. Mereka. Tuh kan kita udah mau minta tanda tangan. Kok mereka kejar-kejaran ya? Tapi satu nggak bilang dia ketemu, satu bilang dia ketemu. Nggak tahu aku pusing. Di atas pun aku mau ini nggak boleh. Katanya di atas itu bisa nyasar. Ini segede apa sih di atas ini itu? Ini rumahnya lama-lama horror ini. Bingungnya aku ini. Itu siapa yang tadi turun? Hah? Nggak ada, Pak. Saya udah cari-cari nggak ada, Pak. Pak Andrenya nggak ada. Tadi ini kok jadi digabung ini? Bapak ini? Hah? Itu kumisnya ada? Iya, Pak. Ini siapa ini? Bapak itu tadi yang spiritual tuh. Tapi bajunya kok? Kok nyampur? Nyampur? Iya. Ah ini mana? Ah ini. Oh capek. Mas Andre balik. Kali bikin jangan. Oh aku udah takut. Udah takut. Kenapa? Aduh tahu deh kita punya tanda-tanda. Ngepeng! Tadi pun aku udah curi ke kali. Ini mukanya sama banget. Masa sih? Aku ngefans, aku bisa tahu. Mau aku cuma minta ini, tanda tangan. Kenapa ngefans sama saya, kenapa? Dan kecil aku dari sekolah SMA itu aku lagu Tinky. Tinky yang pernah kecil dulu? Sampai sekarang juga gak terlalu gede. Oh, iya. Kan memang iya. Tapi dulu di SMA itu mungkinkah jangan tutup dirimu itu laguku sehari-hari. Wah, bahkan lagu cari dulu itu. Terima kasih. Iya. Mana teman-teman bapak yang stinky-stinky itu mana? Itu. Tinggal di sini foto. Di foto. Oh, di foto aja. Tinggal di foto sekarang. Enggak yes, di sini. Iya, yes. Tinggal di foto aja. Enggak bisa aku dapat tanda tangannya. Enggak bisa karena mereka di rumah masing-masing. Gitu. Oh, kita pikir mereka selingkuh ya. Iya, enggak. Kan kita saya kan udah enggak di stinky lagi. Oh, udah enggak. Betul. Kenapa? Ya kan stinky udah saya pecat. Oh, bapak yang pecat. Saya pecat. Bapak jangan sombong. Jangan sombong. Aku tahu bapak udah punya semua, tapi jangan sombong lagi. Jangan pecat sisi tinggi ya. Jadi begini. Jangan sisi tinggi. Stinky itu waktu itu kan mau ngeluarin saya. Saya bilang jangan. Saya aja yang ngeluarin kalian. Gitu. Akhirnya mereka keluar berempat. Terus mereka bikin band lagi. Simpel kali ya. Namanya Stinky. Tadinya mereka mau pecat bapak. Saya bilang jangan. Jangan. Kalian aja keluar. Bagus. Saya pecat mereka. Makanya kita ngefans sama Andre. Andre aja lah. Ini tanda tangan siapa aja nih? Udah banyak kali nih. Ini udah ada Michael Jackson. Udah Michael Jackson. John Lennon. Terus Freddie Mercury. Ini kapan dapatnya? Ini 2 bulan yang lalu tepat. Ini 2 bulan yang lalu Michael Jackson. 2 bulan yang lalu Michael Jackson. Kan dia udah meninggal. Udah lama. Gimana? Tapi kita dapat. Ini tadi Freddie siapa? Freddie Mercury. Itu hotel. Oh iya. Ini kayaknya kalian semua ditipu ini. Ini John Lennon siapa ini? Iya si John. Penyanyi Beatles. Penyanyi Beatles ya. Beatles. Ini Lennon. Dia mungkin orang Betawi. Oh, iya. Kita salah orang. Tapi ini benar ini kan? Ari. Kan ini Raso. Bakso. Ini oh, ini bakso. Bakso. Oh, yang kemarin lagi bakso, mah. Iya, salah. Salah. Kamu salah semua ini. Aduh, kayak mana nih? Ya udah, Bu aja yang betul satu, Pak. Yang betul lah satu, Pak. Ya, kalau saya kan benar. Iya. Kalau saya benar. Betul. Pakai kasih punggung. Sini aja. Wih, Pak Cemana. Pak Cemana.
sebentar ya. Dapat juga yang asli, dapat juga yang asli satu. Walaupun cuma satu lah kan. Tapi bapak itu ambil itunya jauh kali. Ih, tapi dia tanda tangannya panjang kali. Hmm. Andre, Andre, tahu kan ya? Tahu kan. Andre, tahu kan ya? Iya tahu. Iya tahu kan, Bang. Ya ini Bang. Tapi beda, itu Taulani kan. Ya, Taulani kan Taulani. Itu kan TV-nya. Oh. Kalau Andre nama tahu. Aslinya? Andre tahu kan ya? Tahu, tahu. Ya. Ya. Udah tahu berarti kan? Iya. Ya sudah, apa lagi? Begitu ya. Iya. Kita mau foto. Iya, foto lah dulu kan, Pak. Foto aku, foto. Kalau ada tanda supaya kami enggak di-prank lagi. Iya, iya. Ada foto kan, aku foto. 1, 2, 3. Udah, kau foto mah, kau foto mah. Kau bukan kita selfie aja. Iya, iya. Nah, terima kasih, terima kasih ya, Pak. Oh, udah senang ya sekarang ya? Iya, Pak. Semoga sukses. Terima kasih ya, Pak. Oh, sama. Ya. Semangat. Ini sama siapa tadi? Tadi Pak. Pak Cemana, Mak Cemana. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya, sehat terus ya. Makin sukses. Iya. Oke lah, pamit lah, Pak ya. Ya, maaf waktunya kami ganggu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya maaf sama Bapak tadi ya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Wah, ini dia. Andre tahu kan ya? Tahu kan ya? Cemana, keluarga Cemana.